Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es bar subuh. Nanti ikhtiar usaha obat tikus niki sama tikus yang ada di dusun getas niki sakit terkendali. Sakit panen malih. Mengki kesane seperti kembali seperti sedia kala. Kula saking pemerintah desa nggih namung sakit baru niki mugi-mugi ya minggu ke depan, 3 minggu sampai 1 bulan ke depan menawi dengan usaha niki nanti wonten dentene ada perubahannya dan hama tikus mungkin berkurang, insya Allah mungkin kula bantu untuk tahap kedua. Kesane nggih telas lah, betul telas guys. Tangan. 1 2 3 oke. Pak Ali talit ngaten gandeng, mengke jeneng pedot iki. Isine pinten kosan? 20 dijemile. Kalih dosa, Bang, iki saku. Mengke nek anyuwil tangane dibungkus plastik ngaten iki napa plastik resek. Rambute sukane galengan niku dicuwel setunggal tumpang. Tumpangnya tutup rambut. Mambu tangan niki mengke anu to. Nek dene butuh sepeda tok niki to. Langsung. Mboten nek tesih lak mengke njing anu di kabeh nih, kabeh. Nek langsung kabeh gasang nih. Telas tumbes nih Pak Lurah. Bon sunggal loro. Ini obat tikusnya, kemudian perlengkapannya adalah sekam dan juga ini sarung tangan. Ini obatnya seperti ini kalau dibuka. Jadi nanti teknisnya adalah yang bawah dikasih sekam sedikit, kemudian obat ini dipotong satu kotak, ditaruh di atas sekam, kemudian ditutup lagi dengan sekam seperti itu. Nanti akan saya letakkan di beberapa titik secara menyebar seperti itu. Baik, untuk video selengkapnya silahkan ditonton sampai selesai. Jangan lupa untuk bantu like, komen, subscribe, dan juga aktifkan tanda loncengnya.
Thank you.